Balik lagi di channel Res Resto. Hari ini gue mau jalan-jalan sama makan siang di Eco Park Curug Tilu Ciwidey. Nah, ini kan lokasinya di daerah Ranca Bali. Jadi ya yang kalian udah tahu mungkin Ranca Bali itu kan terkenal sama kebun tehnya. Dan view-nya tuh bagus banget, gak ada lawan. Jadi buat kalian yang pengen lihat view-nya kayak apa selama perjalanan ke sana, jangan di-skip dan nonton sampai akhir. Tiket masuknya per orang tuh Rp25.000 dan satu mobil Rp15.000. Jadi kalau berdua kesini kalian tinggal bayar Rp65.000. Nah, sekarang gue bakal jalan-jalan dulu, muter-muterin satu area ini. Ntar terakhir baru kita makan siang. Oh iya, di sini juga ada semacam glamping sama villa kecil gitu. Jadi ini tuh semuanya ada tempat nginep, ada restoran, playground. Buat kalian yang pengen tahu rate-nya berapa, sama rate foto priwet di sini berapa, nonton terus sampai akhir. Buat yang nyari musola, lokasinya tuh ada pas di pintu masuk di sebelah kiri. Nah, buat yang pengen jajan, ada minuman, ada pempek, bakso, cireng, dan segala macam ada di food court nih, pas di pintu masuk.
area penginapannya. Begitu nyampe spot foto yang di atas, kalian bakal nemuin Kang Foto alias mas-mas fotografer yang nawarin jasanya buat fotoin. Kemarin sih dia bilang cuman 10.000 doang. Tapi itu belum dicetak ya. Kalau nggak salah sih bisa buat dicetak, tapi nambah lagi biayanya. Playgroundnya, terus sebelahnya tuh ada kayak kandang kelinci gitu sih, cuman karena kelincinya lagi pada ngumpet jadi nggak kelihatan. Ini gue kira tuh ukirannya apaan ya, taunya tulisannya cuman kebelet. Thank you.
sekian dulu video kali ini. Makasih buat yang udah nonton dan subscribe. Dadah!